بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى منفع في علم في دارين آمين Ini kita baca kitab Imam Bukhari khusus dalam bidang adab, akhlak. Imam Bukhari terkenal dengan kitabnya Sahih Bukhari. Tapi sesungguhnya ada lagi beliau punya kitab ini, Adabul Mufrad. Ini khusus untuk adab-adab. Bicara tentang adab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Karena di zaman sekarang orang ya kurang adabnya. Ilmunya banyak, adabnya harus lebih tinggi adab daripada amal. Daripada ilmu, harus lebih tinggi adab daripada ilmu. Adabmu, 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 ilmumu. Nah, sekarang kita mulai membaca kitab beliau, ya. Masya Allah, ya, isi daripada kitab ini sangat penuh syarat dengan adab. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk berlaku adab yang baik. Amin. Babu qauli ta'ala. Awalan babu qauli ta'ala. Yang pertama bab firman Allah ta'ala. Wa wassainal insana biwalidayhi husna. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua ibu bapaknya. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk berbuat baik kepada dua ibu bapak kita, orang tua kita. Jangan sampai kita enggak berbuat baik. Jangan sampai air matanya mengalir lantaran kita, jangan sampai. Awalan wa bi ilaika la akhbarana Abu Nasrin Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Hamid bin Harun bin Abdul Jabbar al-Bukhari al-ma'ruf bin Tiwaziki qira'atan alaihi fa aqarra bihi qadima alaina hajan fi safarin sanata Sabaina wa salasi mi'atin. Qala akhbarana Abul Khairi Ahmad bin Muhammad bin Al-Jalil bin Khalid bin Haris bin Al-Bukhari Al-Kirmani Al-Abqasi Al-Bazzar sanata sanataini wa salasi mi'atin. Qala haddasana Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Ibn al-Ahnab al-Jufi al-Bukhari qala haddasana Abu al-Walid qala haddasana Syu'batu qala al-Walid ibn al-Izar akhbarani qala sami'tu Aba Amr al-Shaybani yaqulu haddasana sahibu hadhihi dari wa awma biyadi ila dari Abdullah qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
ayyul amali ahabu ilallahi azza wa jalla. Telah bercerita kepada kami oleh Abu Nasr Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Hamid bin Harun bin Abdul Jabbar Al-Bukhari yang terkenal dengan Ibnu Tibaziki dalam suatu bacaan atasnya, lalu ia menetapkan dengannya. Ia datang kepada kami pada waktu haji di bulan Sofar pada tahun 173. Berkata, ia telah bercerita kepada kami oleh Abul Khair namanya Ahmad bin Muhammad bin Jalil bin Khalid bin Haris Al-Bukhari Al-Kirmani Al-Bukhari Al-Bazzar pada tahun 123. Ia berkata, telah bercerita kepada kami oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Ahnab Al-Ju'fi Al-Bukhari. Berkata, ia telah bercerita kepada kami oleh Abdul Walid. Berkata, ia telah bercerita kepada kami oleh Syu'bah. Berkata oleh Walid Al-Izari Al-Izar, telah bercerita ia kepada aku. Berkata, ia aku telah mendengar Abu Amr Asy-Syaibani. Berkata, ia telah bercerita kepada kami oleh yang mempunyai ini negeri. Ia telah mengisyaratkan dengan tangannya kepada rumah Abdullah. Ia berkata, sa'altu nabiyya, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali, amal apa ahabbu ilallah azza wa jalla, yang lebih dicinta kepada Allah azza wa jalla. Qala as-salatu ala waqtiha. Rasul menjawab, salat atas waktunya. Ini amal yang sangat dicintai oleh Nabi, salat atas waktunya. Jadi jangan sampai kita salat waktu lewat. Qultu summa ayun, kemudian aku berkata, kemudian apa lagi? Qala summa birrul walidain, kemudian berbuat bakti kepada dua ibu bapa. Jangan sampai kita berbuat jahat kepada orang tua. Jangan sampai. Jangan sampai dua air matanya mengalir lantaran kita. Jangan sampai. Hatinya pegel lantaran kita. Jangan sampai. Cari ridhonya, jauhkan murkanya orang tua. Jangan sampai dia marah sebab kita. Karena orang tua jasanya enggak bisa kita bayar dengan apapun juga. Di luar boleh kita bergagah-gagah, di luar boleh kita berpintar-pintar, di luar kita boleh berhebat-hebat, tapi kalau di hadapan orang tua, rendahkan sayap diri kita. Rendahkan diri kita. Seperti orang bodoh. Seperti orang gak punya kuasa. Seperti orang gak punya apa-apa. Rendah di hadapan orang tua kita. Insya Allah. Dengan begitu beliau akan ridho kepada kita. Dengan ridho orang tua kita, insya Allah hujan keberkahan akan kita dapat. Tapi kalau sebaliknya, hati orang tua sedih lantaran kita, air mata mengalir lantaran kita, hatinya pegel sebab kita, maka sulit kita untuk mendapati kebahagiaan. Sulit untuk mendapati senangnya hidup. Di antara dosa yang disegerakan adalah durhaka kepada orang tua. Di antara dosa yang disegerakan. Jadi jangan sampai orang tua kita marah lantaran kita.
kemarin-kemarin udah kita melakukan yang membuat ibu kita, ayahanda kita menjadi mengalir air matanya. Sekarang kita datang kepada beliau, minta maaf, semaaf-maaf, minta ridhonya. Tapi bukan hanya kita minta ridhonya, perlakukan beliau dengan perbuatan yang membuat beliau menjadi ridho sama kita. Kita punya duit bagi. Apa yang kita punya, kita bisa, kita bagi. Jangan sampai sama orang lain baik, sama orang tua pelit. Jangan sampai. Raih ridhonya. Miliki ridhonya. Bahagia dunia akhirat. Tapi kalau kita menyengsarakan orang tua kita, membuat kita jadi sebel kepada beliau, kita sebel sama orang tua, gedek sama orang tua, kita sakitin orang tua, jangan mimpi bahagia dunia akhirat. Betapapun beliau perlakuannya kepada kita, kultu, aku berkata, summa ayyun, kemudian apalagi, qala summa jihadu, kemudian jihad fisabilillah, di jalan Allah. Qala, ia berkata, haddatsani bi'inna, beliau bercerita kepadaku dengannya, walau istazaztuhu zadani, jika aku minta tambah kepadanya, niscaya beliau akan tambahkan kepadaku. Sanian wa bilai qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Ya'la ibnu Atha'in an abihi an Abdullah ibni Umar qala ridha rabbi ridha alwalidain wa sakhatu rabbi bi sakhati alwalidain. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, ridha Rabbi, ridha walidain, ridha Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala berada di ridha-Nya orang tua, wasakhatul Rabbi, murkanya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, isakhatil walidain, berada di murkanya orang tua. Jadi kalau orang tua kita ridha, Allah ridha. Orang tua kita marah, Allah marah. Ini kata Nabi. Jadi oleh karena itu jangan sampai orang tua kita marah. Kalau orang tua kita marah, maka kita buru-buru paranin. Buru-buru paranin minta ridhonya. Maafin. Ya, saya mah apa ngomongnya ya? Aku apa ini? Maafin saya. Ya. Kita sedih kalau ngomong orang tuanya. Akan terasa jasa orang tua kita kalau kita udah jadi orang tua. Kalau kita masih jadi anak, belum kerasa. Entah kalau kita udah jadi orang tua, baru kerasa. Sama guru sama anak, guru sama murid. Kalau udah jadi guru, baru terasa jasa guru. Sama orang tua begitu. Kalau kita udah jadi orang tua, baru kita kerasa betapa besarnya jasa orang tua. Saya pernah bertanya, ibu, apa yang paling menyakitkan? Perbuatan apa yang paling menyakitkan anak ibu kepada orang tua ibu? Apa? Kata dia, yang paling menyakitkan kalau dia balikin. Bukan minta duit, bukan. Bukan minta diempok-empok, bukan. Tapi ketika dibalikin, sakit sampai ke sumsum kita.
Jadi kalau ada orang tua kita ngomong sama kita, dengerin aja. Dengerin. Udah selesai baru kita ngomong. Dengerin. Udah selesai baru kita ngomong. Masya Allah. Jangan sampai dia buat marah. Kita potong omongannya sama dengan ada orang motong omongan kita. Apalagi yang motong anak kita, apalagi yang motong anak buah kita, kita jadi bos. Kita lagi ngomong lalu anak buah kita motong omongan kita, marah enggak? Bisa dipecat tuh anak buah. Kenapa? Karena bos itu merasa lebih tinggi. Apalagi orang tua, lebih-lebih daripada bos. Orang tua lebih-lebih daripada bos. Lalu kita potong omongannya. Marah enggak orang tua? Marah, ada pantas marah. Karena kita juga marah kalau begitu. Jadi kalau ada orang tua kita ngomong, dengerin aja. Sudah selesai, baru kita ngomong. Jangan sampai orang tua kita marah lantaran kita jangan. Karena kalau orang tua kita marah, Allah marah sama kita. Kalau orang tua udah marah sama kita, Allah udah marah sama kita, mau tinggal di mana? Bumi milik Allah semuanya. Mau dipojokkan bumi mana? Punya Allah semua. Kalau udah marah kan gak enak. Kayak laki bini umpama. Laki bini marahan. Mau pulang kemana? Rumahnya tinggal ada bininya, ada suaminya. Makanya jangan sampai buat marah itu. Suami istri pun begitu, jangan sampai bikin marah. Kan gak enak, gak betah tinggal di rumah. Begitu pula apalagi orang tua kita. Tempat kita mengadu, sedih. Lihat kita kalau umpama kita lagi apa-apa, lagi ada apa-apa ya, pasti ingat orang tua, walaupun udah nikah. Ma, hatinya sedih, ingat orang tua. Ma, doain saya, orang tua. Walaupun udah nikah, ingat nama orang tua. Sakit gak kunjung sembuh, baru ingat orang tua. Mama, doain dede. Masih dede aja tuh. Padahal udah punya anak. Kerasa itu betapa pentingnya orang tua. Tapi lagi gagah-gagah kadang lupa nih, jangan sampai begitu. Ini banyak duit, wah, lupa sama orang tua, lagi susah ingat. Orang tuanya kaya, minjem duit sama orang tua. Minjem duit sama orang tua, dikit-dikit. Lunasin mah ya. Lunasin, bukan bayar. Gila orang tua minjem sama kita. Na'udzubillah, kapan aja ditagih. Jangan sampai. Kalau ada orang tua kita minjam sama kita, jangan ditagih. Jangan ditagih. Lunasin aja. Kalau enggak bisa lunasin, jangan ditagih. Dibagi ambil, enggak dibagi jangan ngarep. Yang bagus lunasin aja. Masya Allah. Coba berapa duit yang kita pernah bagi orang tua kita? Udah berapa duit nominalnya paling banyak berapa duit yang kita bagi orang tua kita? Paling besar berapa duit kira-kira? 1 juta? Paling besar 1 juta? 2 juta? Ada yang 2 juta? Ya Allah ya Rasulullah. Tapi sudah berapa duit orang tua kita bagi duit kita?
Sudah berapa duit orang tua kita bagi duit kita? Masya Allah. Enggak kehitung. Ya Allah, ya Rasulullah. Apa yang dapat kita berikan sama orang tua kita? Malu rasanya kita sama orang tua kita. Berapa duit yang udah pernah kita beri sama orang tua? Kalau kita belum bisa bagi duit orang tua kita, berikan hadiah apa? Prestasi belajar kita. Apa yang kita bisa berikan? Akhlakul karimah. Berikan. Udah cukup akhlak yang mulia, prestasi yang bagus, membuat orang tua kita gembira sama kita, udah cukup itu. Orang tua kita enggak minta sama kita duit yang banyak, enggak ada orang tua kita minta sama kita duit yang banyak, enggak. Tong bagi emak, tong ya sebulan enggak usah banyak-banyak, 10 juta aja, enggak ada. Akhlak yang mulia, hasil yang bagus sudah memuaskan. Atau enggak nilai yang bagus, akhlak mulia aja. Sopan. Menyenangkan hati. Udah itu tuh. Masya Allah. Tapi kalau akhlaknya jelek, betapapun uang diberi kepadanya, hambar. Paling pokok akhlak mulia. Masya Allah. Orang tua mana aja, pengen akhlak yang mulia, anaknya. Walaupun perampok pengen anaknya soleh. Ya Allah, jadikan anakku yang soleh, padahal dia perampok. Ya Allah, jadikan anakku soleh, padahal maling. Ya Allah, jadikan anakku soleh, padahal koruptor. Ya Allah, jadikan anakku soleh padahal penzina. Subhanallah. Orang tua ingin anaknya soleh. Rindu orang tua. Tapi ibda' binafsika. Dahulukan dengan dirimu. Insya Allah. Kalau kita sudah berusaha soleh, entar anak kita soleh. Kadang kita udah usaha soleh masih begitu aja. Ujian itu namanya, ujian. Kita udah berlaku soleh masih begitu aja, ujian buat kita. Dan banyak-banyak istighfar terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berhusnuzon kepada Allah. Mungkin kita ada punya dosa yang kita enggak sadar kalau itu dosa. Jangan salahkan Allah, jangan. Banyak-banyak istighfar. Namanya husnuzon kepada Allah. Lihat orang yang bakti sama orang tua. Ada enggak orang kisah orang bakti sama orang tua sengsara? Saya belum pernah dengar. Yang ada yang sengsara itu yang nyakitin orang tua. Yang susah yang mana? Yang nyakitin orang tua. Dan kadang uniknya orang tua lebih perhatian sama yang nyakitin. Betul gak? Orang tua lebih perhatian sama yang nyakitin. Sama yang bakti cuek aja. Kenapa? Boleh jadi karena dia maka gak begitu ngerepotin. Biarin aja dia jalan sendiri, bisa dia. Perhatian kita, pikiran kita kebanyakan fokus sama yang begitu, yang kurang bakti sama orang tua. Masya Allah. Dan uniknya lagi, tuh anak kagak ngerti diperhatiin lagi. Ayah enggak perhatian, ibu enggak perhatian sama aku. Ya Allah, padahal paling banyak perhatiannya sama dia. Mungkin apa tuh? Mungkin susah tuh anak tuh. Kenapa? Seuzon terus sama orang tuanya, ibu bapaknya.
Suzon terus sama ibu bapaknya. Jangan sampai, jangan sampai buat orang tua kita marah. Sanian babu biril ummi. Yang kedua, bab bakti kepada ibu bapa, kepada ibu. Khusus kepada ibu. Salisan wabila qala haddatsana Abu Asimin an Ba'z bin Hakimin an abihi an jadihi qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man abarru qala ummaka qultu man abarru qala ummaka qultu man abarru qala ummaka qultu man abarru qala abaka summal aqraba fal aqrab. Telah bercerita ya kepada kami oleh Abu Asim dari Ba'z bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata, aku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa, kepada siapa gerangan aku bakti? Ia menjawab, ibumu. Aku berkata lagi, kepada siapa aku berbuat bakti? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, kepada siapa aku berbuat bakti? Ibumu. Aku bertanya lagi, kepada siapa aku berbuat bakti? Beliau menjawab, bapakmu. Summal akroba fal akroba. Kemudian kepada yang lebih dekat lagi. Kemudian kepada yang lebih dekat lagi. Jadi ibu, ibumu, 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 bapakmu. Lalu setelah itu yang lainnya. Jadi bukan yang ketiga ibu. Apa, bapak bukan yang ketiga, yang keempat. Ibu tiga kali, ibumu, ibumu, ibumu. Tiga, ibumu, 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 bapakmu. Biasanya kan ya, yang ketiga baru baru yang lain gitu ya. Ini enggak, tiga full. Ibumu, 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 bapakmu. Masya Allah. Jadi apa? Ibu yang paling pokok, yang paling utama, jangan sampai ingat. Tapi bukan berarti bapak kita sia-siakan, besar juga, jangan sampai kita membuat bapak menjadi kecewa. Kenapa bisa begitu ibumu? Karena ada sesuatu hal yang bapak enggak bisa melakukan. Apa? Mengandung. Bapak enggak bisa mengandung. Lihat jasa ibu mengandung, kemana-mana dibawa terus mengandung. Enggak ada, taruh dulu sini, enggak bisa begitu, enggak. Dibawa terus. Bahkan kadang ada ibu yang bangga sama kandungannya. Saking bangganya lupa syariat. Ditelanjangin aja. Hamilnya, gendutnya dikasih lihat sama orang. Nauzubillah. Saking apa? Saking sayangnya tuh. Cuma sayang, saking sayangnya sama anak lupa syariat. Ditelanjang aja. Nauzubillah. Saking cintanya tuh orang tua sama anak. Saking sayangnya. Capek enggak ngandung tuh? Ya Allah. Capek ya? Udah pernah kan? Ibu-ibu yang jawab. Pasti capek, kita jangankan ngerasain, Pak. Kita ngelihat aja udah capek. Ya Allah. Makanya kalau dibilang durhaka banget tuh anak kalau ngelawan orang tua, pantas durhaka banget. Orang tua kalau dia ngomong apa, dengerin aja. Jemaah rahma kita, dengerin aja. Minta ridhonya, minta ridhonya. Dan kita balikin, jangan. Ibu, no. Kadang kita berani sama ibu ya. Sama bapak takut, galak bapak. Sama ibu baik sekali.
Ada juga sih yang kebalikannya, ibunya galak banget. Bapaknya kalem, tapi tetap tuh bocah maunya makan sama ibu juga. Walaupun ibunya galak. Kenapa? Itu jasa ibu udah terlampau banyak. Ngandungin yang pertama. Bapak nggak bisa. Yang kedua, ya, ngelahirin. Bapak nggak bisa ngelahirin. Nggak bisa bapak ngelahirin. Nah sekali-sekali boleh bapak itu kalau istrinya lahir, liatin. Jangan bini lahir tinggal kabur. Kenapa? Itu menjadi pelajaran buat kita. Biar apa? Biar pandai terima kasih sama bini kita. Sama orang perempuan kita. Orang Betawi begitu. Ya kadang kan begitu, suami enggak pandai terima kasih sama istrinya. Diomel-omelin dari istrinya. Orang perempuan tahu apa? Tahu apa? Ngelahirin tuh sih bisa, bang. Kamu bisa bang ngelahirin? Masya Allah. Itu jasa ibu yang luar biasa antara hidup dan mati. Perhatiin tuh. Lihatin tuh. Jadi ini i'tibar, pelajaran yang berharga. Yang kedua, yang ketiga, nyusuin. Suami nggak bisa nyusuin, mau diapain ini, pers-pers ke apa, nggak keluar. Nggak keluar. Jadi jangan sampai orang tua kita menangis lantaran kita, jangan sampai. Wabillahi qala haddatsana ya Rabi'an, wabillahi qala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam, qala akhbarana Muhammad bin Ja'far ibn Abi Katsir, qala akhbarani Zaid bin Aslama an Atha' ibn Yasar an ibn Abbas annahu atahu rajulun wa qala inni khatamtu imra'atan fa abat antan ka'ani wa khatabaha ghairi fa ahabbat antan ki'ahu. Dari Ibnu Abbas bahwasanya telah datang kepadanya seorang laki-laki, faqala, ia berkata, ini sesungguhnya aku, kata laki-laki itu, khatabtu imra'atan, aku melamar seorang wanita, fa abat, lalu wanita itu enggak mau, antan kihani, bahwa ia menikah kepadaku, dia enggak mau menikah kepadaku, wa khatabaha ghairi, dan ada orang lain melamar dia, fa habat, lalu dia cinta, antan kihahu, dinikahi olehnya, faghirtu alaihi, lalu aku cemburu kepadanya, wa qataltuha, lalu aku bunuh dia. Fahalni min taubatin, apakah ada bagiku untuk bertobat? Qala, ummuka hayyatun. Nanya apakah aku bisa bertobat? Jawabannya, ibumu masih hidup. Ibumu masih hidup, kan jauh banget ini. Membunuh orang apa ke ibu-ibu? Masya Allah, ada apa kita lihat. Qala, beliau berkata, la, enggak. Dia berkata, laki-laki itu menjawab, tidak. Qala, tub ilallah. Ya kalau enggak punya ibunya, ibumu sudah meninggal dunia, tobatlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Wa taqarrab ilaihi, dan berdekat dirilah kepada Allah. Mastata'ta, apa yang engkau mampu. Fazahabtu, lalu aku pergi. Fasa'altu bin Abbas, dan lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas, lima sa'al tahu an hayati ummi, kenapa engkau bertanya kepadanya tentang hidup ibunya? Kenapa dosa ama orang membunuh orang, kenapa nanya ibu? Faqala, inilah a'lamu amalan aqraba ilallah azza wa jalla min birril walidati. Sesungguhnya aku enggak tahu amalan yang paling dekat kepada Allah Azza wa Jalla daripada buat bakti kepada seorang ibu. Masya Allah. Jadi amalan yang paling hebat, yang paling besar adalah bakti sama ibu. Masya Allah.
Jadi jangan sampai air mata ibu menangis, jangan sampai. Air mata ibu mengalir, jangan sampai. Buat ridhonya, turutin apa maunya, apa inginnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang birrul walidain. Amin. Wallahu a'lam bishawab.